Aksi Bocah Cilik. Kita akan bermain sama para adik bayi dari usia 17 sampai dengan 3 tahun kakak-kakaknya. Benar sekali, bukan hanya bermain, tapi permainannya semua baik untuk pertumbuhan dan bahkan ada pendidikan di dalamnya. Betul, ayah bundanya juga ikutan main loh, seru banget. Nanti kalau misalnya ayah bunda mau main bareng sama anak-anaknya, langsung aja daftarkan dirinya ke gedung Global TV lantai 2, Jalan Lapangan Bola, Komplek RCTI Kebon Jeruk, Jakarta. Waduh, sepertinya yang di rumah dan di studio juga nggak sabar untuk bermain. Yuk kita main yuk. Ini dia, ABC persembahan dari Sweety Baby's Best Friend. Ayo kita mainin. Benar sekali. Nah, sebelum kita mengetahui permainan seperti apa, kita akan lihat dulu siapa yang akan bertanding kali ini. Ini dia. Kloter pertama. Kita kali ini punya adik Ranu yang ditemani oleh Mama Irma. Ada siapa nih? Namanya adik Gibran. Dia bakalan bermain sama kakak Fiona. Halo pemirsa, kenalin aku Fiona dan ini adik aku yang paling keren. Namanya Gibran. Gibran ini umur 1 tahun 6 bulan. Kita mau ikutan di aksi bocah cilik di kelas adik ya. Ya deh ya. Informasi yang Fiona terima, kalau nggak salah itu permainannya namanya estafet bendera. Kira-kira dia menang nggak ya? Sekarang aja gak bisa diem. Ya terima kasih Sweetie. Sweetie Baby's Best Friend. Dadah. Lari lompat, ikuti irama, diam-diam. Iya. Itu dia, nama permainan adalah Estafet Bendera. Yang main siapa aja? Di merah ada adik Gibran. Oke, kalau gitu adik Gibran ini akan ditemani oleh kakak Farah dan kakak juga Fiona. Hai, hai Gibran. Tante. Kakaknya artis, adiknya bakal jadi artis juga nih. Jadi biru ada adik Ranu, Mama Irma, dan Papa Asep. Lihat Ranu, India. Oh, ada Ranu juga kan. Aja. Oke. Hey, namanya Ranu, papanya Asep. Dari namanya Asep pasti orang Batak. Sunda. Oke, cara bermainnya gampang banget ya kan. Nanti adik-adik akan dikasih bendera sama kakak dan juga bunda. Adiknya nanti. Oke. Kita sabar kok. Digendong dulu. Oke. Jadi nanti adik-adik akan ambil bendera, masuk ke dalam terowongan. Kak Fiona dan juga Papa Asep langsung menuju ke sini. Prosot ke sini. Ambil benderanya. Atau balik ke sono. Nanti balik lagi ke sini ambil benderanya. Benar, okay. Ya udah siap. Yuk, kayaknya udah gak sabar. Satu bendera tancapkan nilainya 1 poin. Kita akan mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ayo, Papa masuk. Ada api. Masuk. Sampai keluar dulu. Oke, kakak. Boleh, yuk. Masuk lagi. Hei. Gibran, mau pulang. Masuk lagi. Iya, masuk lagi. Iya, oke. Panggil mama. Nanti dimasukin dulu ya. Iya, ambil bendera lagi. Wah, keluar lagi dari situ. Masuk lagi. Oke. Sini lu. Dalam ada ondeng-ondeng itu. Itu ada mama bawa bendera lagi. Iya. Mungkin arahnya diputerin papanya kali. Keluar dulu. Nah, ambil. Masukin lagi. Iya, masih ada waktu 1 menit 10 detik. Pokoknya dorong aja anaknya, dorong masukin. Akhirnya lahir juga. Oh iya. Mana benderanya? Bendera tepuk tangan. Yeah. Masuk lagi. Ayo benderanya. Ambil benderanya lagi dari bunda. Oke, hebat. Masukin lagi ke mulut rahim. Oke, itu udah enggak ya? Enggak. Luar biasa. Ya. Masuk lagi. Lahir lagi. 18 detik lagi. Kakak, cepetan. 10,
8, 7, 3, 2, 1, habis. Ya. Aku butuh oksigen. Masih ada permainannya. Gimana kamu main film Avenger jadi Hulk ya? Wah, kita hitung yuk. Oke. Okay. Kakak. Kita akan hitung punyanya kakak Adik Ranu ya. Aku juga ambil punyanya kakak deh. Nih, Adik Ranu itu ternyata yang dikumpulkan oleh Bapak Asep itu ada 3 bendera. Tapi setelah Dewan Juri lihat, ternyata yang 2 bendera itu diambil saat anaknya belum keluar terowongan. Jadinya duanya kita ambil. Jadi Adik Ranu berhasil mengumpulkan 1 bendera. Ya, ada 2 bendera buat Gibran. Itu baru Gibran dan Ranu. Iya. Oke, kalau gitu sekarang kita akan bermain dengan adik berikutnya. Siapa dia? Ini dia. Gak mau kalah, di kloter kedua kita punya si cantik adik Naura bersama Mama Reni. Peserta selanjutnya kita punya si ganteng Nathan. Dia datangnya barengan Mama Yuli. Ayah Bunda. Ya kakak adik sekalian. Kita sudah mendapatkan penantang berikutnya yang siap bermain di estafet bendera. Benar sekali, dalam sudut pink ada adik Naura, Mama Reni dan juga kakak Shiva. Hai kakak. Sementara di hijau ada adik Nata, Mama Yuli dan Papa Cerci. Yeah. Ayah Bunda, permainannya masih sama. Nanti hitungan ketiga adik-adiknya bawa bendera masuk ke dalam terowongan. Papa dan juga kakak Siva langsung jalan lewat bawah ya. Yeah. Ambil benderanya, nunggu adik-adiknya keluar dari terowongan baru boleh diambil benderanya. Langsung saja dalam hitungan ketiga. Yuk kita mulai yuk. Tepuk tangan lu untuk Naura dan Nata. 1, 2, 3. Ayo Papa, kakak Siva. Iya, Naura, Nathan, wih Nathan juga semangat okay. Sekali. Naura sudah siap untuk masuk. Iya. Maju, maju. Oke, okay, tunggu adiknya keluar dulu. Iya. Boleh diambil, oke. Okay. Ya, oke, okay, boleh diambil, Papa. Ya, masuk lagi, Nak. Sebentar. Adik masuk kembali. Eh, jangan diikutin, sayang. Ikut kakak, oke okay, masuk lagi ke dalam. Masuk lagi ke dalam. 1, 2, 3. Masuk lagi ke dalam. Sama Mama. Oke, kejar Papa. Ayo cepat, gak apa-apa. Nah. Permainan merepotkan host ini, permainan merepotkan host. Sepertinya masih sama kedudukan, satu bendera, masih ada waktu 1 menit lagi. Kasih kakak lagi. Iya. Wah, ada malah senang main di dalam rupanya terjadi, dorong-dorong. Iya. Masih waktu 50 detik. Iya, Naura mungkin bisa masuk lagi. Masuk lagi ke dalam. Kakaknya malah okay. Suruh masuk. Kakaknya yang suruh masuk. 30 detik lagi. Oke, okay, Nathan tidur, saudara-saudara. Nathan tidur dalam terowongan. Nathan tidur di dalam. Apa yang terjadi dengan ya. Nathan? Keluar 1, oke. Okay. Masuk lagi. Masuk lagi. Nathan jangan ikut. Puter. Nathan masuk lagi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya rupanya kita akan hitung dulu berapa jumlah dari bendera yang dimiliki oleh tiap-tiap pemain. Iya. Hai, aku mau hitung. Ini punyanya adik Naura. Naura ada berapa? Adik Naura berhasil membukukan 1 bendera. Ya sementara Nathan membukukan 1. Jadi 2 bendera. Ternyata memang di babak ini harus ada yang final lagi antara Gibran dan juga Nathan. Iya, kayak gimana serunya? Ini dia. Kakak jangan didorong kakaknya. Nathan sebentar lagi sampai, tunggu sampai keluar. Agak Lia mulai ngebut. Mantengin TV. Oke, waktunya 10, 8, 7. Belum, sabar. Ya. Karena dedonya hebat. Nah sekarang untuk final mudah sekali, hanya siapa yang pertama kali menancapkan bendera itu yang menjadi pemenang. Oke, okay. Okay. Langsung aja kita hitung. 1, 2, 3. Iya. Sabar. Iya. Sabar. Sepertinya tidur di dalam, Gibran. Kakak jangan didorong, kakak. Iya.
Dia, Nathan sebentar lagi sampai. Tunggu sampai keluar, tunggu sampai keluar. Keluar. Iya, Nathan keluar. Bentar, Pak. Iya. Tapi Gibran malah jalan nonton. Iya. Maaf Bu. Ibu, maaf banget Bu. Kita tanya dulu sama kakaknya ya. Oke, Bu Vicky Prasetyo. Kenapa gitu ya? Gak apa-apa, dia mau sama Vicky Prasetyo. Tapi lu mau gak sama Vicky? Mau gak? Dateng Vicky-nya. Dateng Vicky. Ya bener, saya juga kok Bu gitu. Oke. Lihat, tapi... dia nyolong bendera orang nih. Hei. Oke, kita akan hitung kalau gitu ya. Oh, hitung. Sudah kan cuma satu. Dan sepertinya kalau sekarang kita mengetahui bahwa yang pertama kali menancapkan bendera adalah benderanya Nathan. Kita lihat dia tayangnya berikut ini. Ini dia. Gerakan lambat. Di games estafet bendera episode kali ini sangat menarik loh. Ada Gibran ceria banget masuk lorongnya. Adik Ranu, kenapa tuh? Dia ternyata nyangkut di lorong. Yah, Naura cuma berhasil bawa satu bendera. Wah, si ganteng Nathan pinter banget. Karena adik Gibran dan Nathan berhasil mendapatkan dua bendera, maka mereka berdua akan menuju babak final. Mereka berlomba untuk menjadi yang tercepat bawa bendera. Wah, Gibran, kenapa gak mau keluar? Dia malah tidur-tiduran tuh di lorong. Wah, finally Nathan menjadi yang tercepat bawa bendera menuju papanya. Wah, gemesin banget sih kamu, Nathan. Adik yang satu ini luar biasa banget pada saat estafet bendera. Wow. Final kan? Benar sekali, dan sepertinya dia memiliki kesamaan wajah dengan sang ayah. Karena emang anak ayahnya. Oh, emang anaknya. Langsung kita panggil pemenangnya dia. Adik Nathan. Mama Yuli dan juga Papa Yuki. Yeah. Happy mulu sih. Fotokopi banget. Bener. Mama. Kaci. Oke, okay, kasih mama. Kasih. Kamu biar kumis besok ya, biar mirip orang itu. Bapaknya. Oke. Okay. Ambil. Mama. Bilang apa? Tangan bagus. Maci. Makaci. Talim. Tangan bagus dong. Tangan bagus. Yeay. Ini yang ditunggu mamahnya, ada uang tunai 3 juta rupiah dari Global TV. Terima kasih kakak. Wah. Ditabung ya, Bun. Iya. Ditabung ya. Kak, bukan cuma itu aja. Ada juga kesukaan papanya. Bener. Ini ada tambahan uang tunai 500 ribu rupiah dan juga bingkisan dari Sweetie, Baby's Best Friend. Iya. Luar biasa. Dapat lagi 500 ribu rupiah. Dapat. Ini okay. Popok buat papa. Oke. Okay. Buat papa. Baby's best friend. Maksudnya papa pakein buat adik. Okay. Dan yang pastinya ini udah dapat hadiahnya semua. Kira-kira di kelas berikutnya bakal dapat banyak hadiah nggak ya? Oh, udah siap-siap tuh. Kita lihat ya. Ini dia. Nah, peraturan permainan Ade Bayi Kylie ini gampang banget. Ade Bayi cuma harus merangkak menuju mama di garis finish. Untuk sampai ke garis finish, Ade Bayi akan digangguin oleh berbagai macam gangguan yang ada. Gak apa-apa sih nangis kayak gini, tapi yang penting sampai ke mama di garis finish. Hehehe. Itu dia peraturan gamesnya, tapi sebelum bermain ini ada info Sweetie Babypedia. Tahukah bunda? Cara membantu bayi anda untuk belajar merangkak adalah dengan memberinya banyak waktu untuk tummy time atau membiarkan bayi tengkurap dan bermain di lantai. Ini sangat baik untuk menguatkan punggung, lengan, dan leher buah hati anda sebagai persiapan untuk merangkak nanti. Dan info ini bersama dari Sweetie Parents Academy, your best parenting partner. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita bermain. India. Ayo bunda. Kakak adik. Banget sih kalau udah kelas dede bayi ya kan. Karena kita kan mengadu adik bayi dari umur 7 bulan sampai dengan 1 tahun. Benar sekali. 12 bulan. Karena di umur tersebut mereka sudah mampu merangkak. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu siapa aja yang akan main di sesi pertama ini. Ini dia.
Di kloter pertama untuk kelas bayi ini ada Dede Aga yang ditemani oleh Mama Nurdiana. Kenalin juga nih, Dede bayi yang pakai topi ini namanya Rafa. Dia ditemani oleh Mama Ani. Kita akan kenalan dari biru, ada Aga dan Mama Nurdiana. Iya, Mama. Papa-papa siapa? Papa Andri. Papa Andri. Hai, Papa Andri. Hai, Aga. Iya, Aga ketawa. Okay. Yeah. Dan di pink ada Rafa dan Mama Ani. Iya. Yeah. Dengan Papa siapa? Papa Ajis. Papa Ajis. Oke, okay. Sepertinya udah pada tahu cara bermainnya karena tadi kan udah dikasih tahu. Kita kasih waktunya 1,5 menit sampai adik bayinya ke arah bundanya. Benar okay. sekali. Sepertinya Aga udah gak sabar yuk. Kalau gitu langsung aja kita mulai dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Ayo. Dede. Agak Lia mulai kemudian ya, biru. Oh ternyata cari ojek rupanya. Oh dia happy banget sih. Nah masuk ke zona kuning. Oke agak setelah berjalan balik lagi cari lagi ojeknya nggak ada sepi katanya di situ. Bisa lagi Rafa. Panci mama. Rafa. Hey. Ibunya mana? Masih di zona city. Rafa mulai berjalan pelan-pelan. Iya, melihat banyak sekali mainan. Oke, Rafa. Ya, waktu Rafa mulai maju, Pak. Iya, mulai maju di zona biru. Iya. Masih 3 menit. Masih di zona 1000. Oke. Cari ojek lagi. Aduh, kayaknya. Ada siapa sih di sana, Mas? Ya, dia belum. Baru keluar lagi. Belum. Rafa sekarang mendekati televisi. Yeay. Ya. Rafa boleh berlanjut terus. Ayo Rafa, masih ada waktu. Rafa asing di situ. Rafa. Pantengin TV, ya diganti channel di layar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan buat Rafa dan Aga. Biasa. Kalau Aga kayaknya pengen kabur nih. Iya. Kok tadi sukanya hobinya kan lompat pagar, Bunda? Iya, emang hobinya naik-naik kursi. Oh jadi sebenarnya ini iya, adalah prosesnya Aga lagi mau jalan. Benar. Tapi nggak apa-apa. Teman-teman kita beri tepuk tangan untuk Rafa yuk. Yeay. Rafa nonton TV dia di depan banget. Oh maaf, Pak. Oh ada Papa. Pak di sini, Pak, katanya, Pak. Ada Papa katanya. Papa itu lebah, bukan Papa. Maksud papahnya lebah? Lebah maksudnya. Oke, okay, maaf kalau enggak ya. Oke. Tapi pastinya Aga berhasil sampai ke garis finish dalam waktu 1 menit 7 detik. Iya, tapi Aga tidak sendiri karena masih ada yang akan ikutan bermain berikut ini. Ini dia. Gemesin banget nih. Namanya Nafiza bersama Mama Ramalia. Peserta selanjutnya ada kesayangan Mama Siti Jubaidah, namanya Dede Fakri. Wah, nah, ternyata udah ada siap-siap nih sekarang nih. Ternyata sudah ada di orange, ada Afiza. Afiza. Ini Mama Rahma. Dan Papa juga Irham. Benar, ini katanya? Ini omnya. Omnya. Oh, namanya siapa om? Abrar. Oke, okay. Ada Fahri. Fahri, ada Wih. Mama Titi dan kayak pahlawan revolusi dia tunjuk semuanya ya. Mantuk dia. Dan juga Mama Titi. Ini kakak? Iya. Oke. Okay. Namanya DJ? Bukan. Oh Fitri, kan Titi DJ. Ada juga Papa Andi yang sudah siap megang dan sepertinya juga Fahri udah gak sabar loh tuh. Dan langsung aja kita hitung bersama-sama. Satu, dua, tiga. Fahri. Ya, semuanya Pak, masih menyesuaikan. Fahri lihat ada Mama tepuk tangan malah ya. Oke, Afiza. Afiza dipancing pakai gadget sama mamanya. Kencang. Piring ditabuh. Oke, sini. Biasanya manggil kucing loh piring ditabuh. Oke. Fahri. Fahri. Nih, sama tante nih. Sini. Belum lihat rupanya. Fahri. Iya, Fahri. Lagi ngobrol sama boneka kayaknya Fahri nih. Oke, di zona Afiza yang sama. Wow, Fahri ngebut. Oke. Okay. Kapal tuh. Sini deh. Fahri. Tuh. Afiza. Fahri. Dua-duanya di tempat yang sama. Masih dalam waktu. Hei. Masih ada 30 detik. Oke, okay. Fahri berjalan. Fahri miring. Tapi duduk dia. 30 detik lagi.
Abiza ya, dua-duanya masih di jalan di tempat yang sama ya. Oke. Oke, waktunya 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Abiza dan Fahri. Yang pastinya ya Bunda, semua adik-adik yang ikutan lomba di sini tuh nggak ada paksaan dari orang tuanya untuk dapetin hadiah. Jadi ini tuh kan melatih, terus habis itu belajar juga. Ya, bukan hanya mereka loh, masih ada lagi yang mau ikutan di episode ini. Langsung aja kita lihat, ini dia penantang berikutnya. Bunda, mulai lagi. Lewat tanah orang. Lari lagi. Bumi berguncang. Ada Dede Mizran yang akan bermain bersama mama tercinta, yaitu Mama Nila. Peserta selanjutnya kompak banget deh, yaitu Dede Zindan dan Mama Evi. Ternyata di pink ada Nizran, Mama Nila, dan Kakek Zaini. Kakek reuni waktu kecil ikut ini soalnya iya, kan. Di hijau ada Zindan, Mama Evi, dan Papa Asih. Oh, rupanya ada yang udah gak sabar. Yuk langsung kita mulai gimana? Yo, 1, 2, 3 Nah, mulai lagi. Iya. Sekarang Nizran yang sudah sampai di zona kuning dengan happy-nya. Berhenti di mainan, mulai jalan lagi ke sini. Dibantingin mainannya. Dibantingin. Asik, iya, ada kakek. Langsung ada kakek. Ya, diaduk dong. Ayo, Zindan. Oke. Zindan. Zindan Jun. Zindan Jun. Zindan, masih ada 50 detik, ayo. Jalan yuk, rangkak jalan, yuk. Posisinya merangkak juga kali mau, merangkakin. Dia coba. Nempel banget sama bapaknya. Nempel sama bapaknya ya. Kayaknya harusnya bapaknya yang di sana. Bener. Yuk, 12 detik. Waktunya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ternyata Nizra juga waktunya berapa? 34 detik. Iya. Tukan, seru kan kelas dede bayinya? Merangkak aja seru, tapi pasti pada pengen tahu kan siapa yang menang? Kalau pengen tahu, mendingan kita lihat dulu tayang ulang yang berikut ini. Ini dia. Tuh, coba lihat tuh teman-teman. Dede Aga merangkaknya aktif banget. Sampai mau keluar-keluar jalur loh dia. Ya, sayang banget. Dede Nafiza dan Fakri cuma anteng di zona kuning. Zindan juga kenapa nggak mau menghampiri mamanya ya? Kayaknya dia lelah. Wah, lihat tuh Dede Nizran. Dia ngebut banget merangkak ke garis finish. Akhirnya pemenangnya adalah Nizran. Karena dia berhasil merangkak dengan waktu 36 detik saja. Hebat sekali kamu nak. Nah, selamat ya Nizran. Ayo Bunda. Kakak adik. Ini juga hebat loh adik bayinya. Ini ada 36 detik sampai ke garis finish. Ini adalah adik kecil yang putih dan sepertinya orang yang buru-buru ya. Ini dia ada Nizran, Mama Nila, dan Papa Wiwi. Teng 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 teng. Asik. Papanya gondrong. Anaknya rambutnya setengah, papanya gondrong. Iya, karena hebat 36 detik kita akan berikan langsung piala pertama. Ini dia Bi, terima kasih. Iya, selamat. Dapat. Mungkin ayah bunda gak suka kalau cuma piala. Mungkin ayah bunda gak demen kalau cuma piala. Ayah yang demen ya, ayah yang demen ya berikut ini. Uang tunai 3 juta rupiah dari Global TV. Iya. Ayah, ya. Beli jajanan ayah. Buat beli sadel baru ya. Oke, ini adalah beberapa contoh bagaimana kemampuan dari adik bayi kita. Tapi ya, kakak-kakaknya luar biasa. Kita lihat berikut ini. Ini dia. Ayo bunda. Kakak adik. Kakak-kakak ini udah pada siap untuk bermain.
Benar sekali, dan mereka akan bersiap bermain fisik bersama ayah dan bundanya. Karena permainannya adalah target papa. Siapa aja mau ikutan? Yuk kita lihat. Untuk kelas kakak di kloter pertama, kita punya kakak Areza barengan Mama Selfie. Ada juga yang gak kalah cabi, namanya kakak Mahira ditemani oleh Mama Rani. Wah, kita lihat yang ikutan. Masya Allah. Ini adalah tim gerombolan si berat. Kita akan berkenalan dari berwarna hijau. Ada Areza bersama Mama Selfie dan Papa Rio. Hey. Reza, kamu sendiri apa berdua? Oh, berdua sama bundanya dong. Bundanya. Benar. Ya, dan ya, ada ya. Juga di ungu Mahira bersama Mama Rani dan Papa Raka. Mahira, makannya apa sukanya? Oh, takut kan? Dibilangin. Oke, okay, cara bermain di target papa gampang banget. Nanti bunda kasih bannya ke kakak. Kakaknya lari. Taruh bannya di ayah. Nanti balik lagi dan taruh lagi ban sebanyak-banyaknya. Bisa? Benar. Bisa ya. Yuk, okay. Mahira ke depan yuk. Okay. Siap ya. Okay. Ayo tepuk tangan dulu buat Mahira dan Reza. Kita hitung bersama-sama. Ya. Satu, dua, tiga. Ayo kasih papa. Wow. Batas jalan langsung dibongkar. Iya. Lewat tanah orang. Lari lagi. Bumi berguncang. Ntar lu, kita pindahin dulu. Hei. Salah, sini. Lewat sini, Iya. Kamu tante aja. Yang bawa bola tante aja. Tante bawa. Yuk, bawa yuk. Ayo cepet. Ya, asik. Bolanya dibawa tante aja. Minta tolong bawain tante. Eh, jatuh. Eh, tutup tangannya buat Mahira. Masih ada 38 detik. Cepetan. Cepetan lari. Jalan pada rusak. Capek rupanya ya. Ayo. Ya, masih 17 detik. Masih ada 15 detik lagi. Boleh di kepala. Ayo, masih 10 detik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Reza, kamu capek. Reza suka tanda. Lari-lari gak sih, main lari-larian? Enggak. Kenapa emangnya? Capek. Oke. Kalau kamu seneng ya? Iya dong. Kalau ngin papa? Iya. Oh, kameramen ini mau kalingin juga tadi ya. Ya, kita hitungnya. Karena tadi Reza ternyata masih jauh, tapi papa udah ngambil bannya. Berarti kita kurangin satu ban. Oh, sayang sekali. Kita hitung bersama-sama. Reza ya, satu. Dua. Tiga. Empat. Li, kakak ini mau hitung hitung nih. Enam. Ini? Ya om. Kak. Om. Kerja. Ngapain bercanda sih? Saya mau kerja om, giniin saya gimana mau gitu. Iya. Untung Kak David gak lihat. Iya, untung aja. Ya. Kan ini kerjaan nih sayang ya. Enam balon. Kita lihat kita punya Mahira. Oke. Satu. Dua. Oke deh. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Ampun. Delapan. Oke. Kita akan lihat keseruan dari penonton berikutnya. Ini dia. Hewan ini berwajah lucu dan memiliki telinga yang panjang. Kira-kira ada yang tahu nggak namanya? Aha, luar biasa! Hewan yang berwajah lucu ini namanya kelinci.
Di kloter kedua, kita punya si ganteng Sadan barengan Mama Rina. Oh iya, ada juga nih Mama Septi barengan Kakak Bintang. Baik, kita akan berkenalan dari warna pink. Ada Adan bersama Mama Rina dan Papa Edi. Iya. Panggilannya adalah Abi. Adan, Abi. Iya. Abi. Adan nanti kasih ke Abi ya. Iya. Oke, Adan udah mulai pusing. Oke. Enggak apa-apa. Selanjutnya di biru ada Bintang bersama ya, Mama Septi dan Papa Happy. Bintang dan, sebetulnya sudah siap mau lari dan nih. Dan kita lihat di sana juara bertahan kita ya. Juara ada bertahan Mahira, kita ada ya? Mahira di sana yang sedang memantau pertandingan. Benar. Siapa yang akan mengalahkan dia? Dia ada 8 ban yang dikumpulkan. Betul. Kalau ada yang lebih berarti menjadi juara. Kalau kurang berarti dia pemenangnya. Kalau sama berarti masuk final. Oke. Okay. Kita hitung bersama-sama Bunda ambil bannya. 1, 2, 3. Langsung dikasih ke Abi. Lari, lari yang kencang. Waduh ternyata Bintang buru-buru juga. Ayo lagi. Wah, wow, cepet banget larinya. Lari lupa ngerem kayaknya. Iya. Ayo, dua-duanya doyan lari. Semuanya doyan banget lari-lari. Hebat. Bintang sudah 4. Adan juga 4. Bintang mau masuk ke 5. Oke, Adan juga akhirnya 5. Oke, Bintang. Masih ada 4 menit 5 detik lagi. Ada juga mau masuk ke 6. Ambil aja. Oke. 7 untuk Bintang. Ya. Juara bertahan udah mulai mewek saudara-saudara. Karena ternyata dia lebih dari dia. Mahira mulai panik saudara-saudara. Taruh di kaki ya. Ayo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tadi sungkem dulu, jangan sembarangan. Bu Ratu, mau ngitung ya bentar. Oke. Okay. Marah karena ada yang lebih dari 8. Langsung pulang. Kamu mulai emosi. Oke, okay, kita hitung punya Adan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Oh, iya. Langsung saja kita berikan kepada para juri sambil menyaksikan bagaimana putusannya. Kita lihat tayangan ulang berikut ini. Ini dia. Duduh, kakak-kakak di games target papa kali ini ternyata tuh unyu banget nih. Ini pengen aku gigit nih. Gemesin semuanya pokoknya. Lihat aja tingkahnya kakak Areza dan kakak Mahira yang cabi-cabi ini. Mereka semangat banget berlari-lari membawa ban buat papanya. Kakak Areza berhasil membawa sebanyak 6 ban. Sedangkan kakak Mahira sebanyak 8 ban. Kakak Sadan dan kakak Bintang juga seru loh teman-teman. Mereka main cepet-cepetan membawa bannya. Akhirnya Sadan berhasil membawa 9 ban. Meski kakak Mahira sempat unggul di kloter pertama, tapi sayang sekali pemenangnya harus jatuh kepada kakak Bintang yang ternyata lebih unggul. Dia berhasil membawa 10 ban. Wah, selamat ya Bintang. Dan buat kakak Mahira tetap semangat ya. Di target papa, benar, ada yang jago banget ngumpulin ban-ban paling banyak. Wow. Walaupun kita sempat sungkem sama Ibu Ratu. Benar, oh ya Ibu Ratu sampai marah ya. Yang pasti ini menunjukkan bahwa mereka sekeluarga kompak loh karena semuanya bermain. Langsung aja kita panggil pemenangnya ada Bintang, Mama Septi, dan Papa Hafid. Selamat ya Bintang. Selamat ayah, bunda, Bintang. Oke, ini ya. Karena hebat nih Bintangnya berarti kita kasih piala dari ABC. Iya. Asik. Ini dia buat Bintang. Terima kasih. Berat. Bukan cuma itu aja dapat uang tunai 3 juta rupiah dari Global TV. Oh, ini sesuai dengan apa yang diimpikan tadi. Semoga bermanfaat ya ayah bunda untuk Bintang. Nah, kalau ayah bunda punya anak ya, usianya 7 bulan sampai dengan 3 tahun, mau ikutan langsung aja daftarkan dirinya ke gedung Global TV lantai 2, jalan lapangan bola,
Kebon Jeruk Komplek RCTI Jakarta. Benar sekali. Ayo Bunda, langsung aja like fanpage Bunda Cermat dan kirimkan foto momen si kecil bersama produk Sweetie dengan caption aksi bocah cilik, strip, nama anak, strip, umur anak, strip, nama Bunda, strip, nomor telepon. Dan 10 pemenang foto terpilih akan mendapatkan bingkisan menarik dari Sweetie. Setelah itu akan ditampilkan di akhir program ABC. Nah, bukan cuma itu aja nih. Ada tips-tips menarik seputar ibu dan anak dapat dilihat di www.sweetiecare.com. Dan Facebooknya Bunda, ya, Bunda Cermat. Dan follow Twitter kita di @sweetiecare. Wah, sepertinya kita harus pamitan nih. Iya, terima kasih banyak Bunda. Kita berdua pamit. Sampai ketemu lagi di ABC Aksi Bocah Cilik. Dadah. Ayo kita joget!